Assalamualaikum YouTube, jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan butang subscribe dekat bawah dan tekan butang loceng untuk notification. TMJ, saya yang lantik Mora, kenapa tak suruh saya je yang keluar? Penyokong-penyokong Johor Darurat Azim JDT nampaknya sudah hilang kepercayaan terhadap penjamin Mora susulan hampir hambar aksi hambar pasukan kesayangan mereka di pentas Liga Juara-Juara Asia ACL 2021. Lawangan supaya jurulatih dari Mexico itu disingkirkan semakin lantang kedengaran selepas skuad Harimau Selatan menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan keputusan seri tanpa jaringan menentang Raja Bori AFC pada Rabu. Secara keseluruhan, mereka mencatat satu kemenangan, satu seri dan empat kekalahan untuk menghairi kumpulan G di tangga ketiga. Namun pemilik JDT Tengku Ismail Sultan Ibrahim tampil mempertahankan pengendali itu dan meminta penyokong memahami pencapaian di ACL bukanlah satu kegagalan, sebaliknya satu penghormatan. Siapa lantik Mora? Saya. Kenapa tiada seorang suruh saya out? Saya nak tanya, tahun ini sudah ada satu piala betul? Setiap tahun dari 2014 ada satu atau dua piala betul? Ini ACL, kita pernah menang game ACL, kita draw, kita kalah. Lawan kelab Jepun kita pernah menang, lawan kelab Korea kita pernah menang. Sekarang level kita belum cukup tinggi untuk ACL, tetapi untuk bersaing di ACL satu perhormatan. Kita satu-satunya kelab dari negara ini main ACL. Bagus untuk ada cita-cita, tapi cita-cita dengan khayalan berbeza. Perkara pertama, sedar diri level kita kelab Malaysia. Kedua, baru bermimpi. Ketiga, jangan berputus asa dan terus memperbaiki diri. Di sebalik apa yang ditegaskan Tengku Ismail, apa yang mengecewakan penyokong-penyokong JDT pada hakikatnya taktika berjamin Mora yang sudah basi dan sudah boleh dibaca pasukan lawan selain kering ada untuk mencorak permainan pasukan itu. Malah dia juga dikecam kerana tidak memanfaatkan sebaik mungkin himpunan pemain bintang yang ada dalam skuad, sebaliknya menyandarkan harapan kepada kudrat pemain yang sama. Sebagai rekod, Benjamin Mora dilantik sebagai ketua jurulatih JDT pada tahun 2018 selepas membimbing JDT 2 selama 2 musim bermula 2016, dan dia membawa pasukan itu bersaing 3 musim berturut-turut di pentas ACL. So jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri channel, dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.